A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kulluhum ajmain wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wal ulama'il adilin wal musahhifin al mukrasin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin arwahi ashabi Rasulillah Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu. Khususan ila sultanin awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al Jilani radhiyallahu anhu. Ila jami'il ulama NU alladzi la yuskar ismuhu wa zawjati fahli bainihim wa duriyatihim wa silsilatihim wa furu'ihim wa muridihim wa muhibbihim syai'un lillahi lana wa lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam. Masih di channel kami ya, Gus Met Official ya. Kali ini Gus Met Official sudah berada di perjalanan lur ya, menuju Stadion Kanjuruhan ataupun Masjid Al-Fatihah di sebelah barat atau area parkir sebelah barat daripada Stadion Kanjuruhan. Edisi rutinannya yang mana setiap hari Kamis malam, Jumat Pon, Jamaah Istighosah bertempat di Masjid Al-Fatihah, Stadion Kanjuruhan, alamat Jalan Trunojoyo, Gedung Pedaringan, Kepanjen, begitu lur. Tonton lur video ini selengkapnya, jangan di skip-skip agar tidak penasaran dan tidak gagal paham. Jika bermanfaat jangan lupa dibantu share sebanyak-banyaknya, tinggalkan like, komen yang bagus-bagus, kemudian jangan lupa dibantu subscribe gratis lur agar Gus Met Official semakin lebih giat membuat berbagai macam video terbaru dan terunik yang sekiranya bisa diambil pelajarannya. Hari ini Kamis 11 Januari 2024. Adapun susunan acara seperti biasa yaitu satu pembacaan khol ataupun arwah begitu, akbar begitu lur ya. Dua pembacaan sholawat nariyah, dilanjut pembacaan surat yasin dan istighosah al barokah, penutup doa amin. Yang mana acara ini akan dipimpin langsung oleh pendiri pembina Jamaah Istighosah Al Barokah Ganjaran oleh Al Ustadz Haji Muhammad Selamat Safi Mulazamah Ikomi atau yang sudah biasa beliau disapa Gus Met Official atau Abah Selamat, begitu lho. Maka inilah suasana di Masjid Al-Fatihah Stadion Kanjuruhan Kamis 11 Januari 2024 oleh Jamaah Istighosah Al Barokah, yang mana salah satu tempat rutinan Jamaah Al Barokah bertempat di Masjid Al-Fatihah Stadion Kanjuruhan Kepanjen. Oh, iki singkong alias bohong alias sepe iki wakai jenenge iki. Kuwi niki. Ori iku. Maka sebentar lagi acara rutinan di Masjid Al-Fatihah oleh Gus Met Official bersama Jamaah Al Barokah akan segera dimulai hari ini Kamis ya, 11 Januari 2024 begitu lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang dirahmati Allah dan yang kami hormati segenap jamaah Al-Barokah bil khusus yang hadir, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan berupa kesehatan rohani dan jasmani sehingga bisa berkumpul di salah satu tempat rutinan di Masjid Al-Fatihah. Mudah-mudahan mendapat ridho yang selalu dalam bimbingan taufik hidayah serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa tetap kami curahkan kepada junjungan kita sekalian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga mendapat syafaat dari beliau beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para aulia, para leluhur kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara seperti biasa kami mulai, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan, yaitu mengenai informasi rutinan berikutnya dan informasi hasil kotak amal dari Jamaah Al Barokah. Maka informasi yang pertama yaitu adalah mengenai informasi rutinan ritual masak bareng dan makan bersama Senin 22 Januari 2024 pukul atau mulai jam 8.00 WIB atau malam sampai selesai. Maka bertempat di rumah Bapak Rokim, Jalan Sido Utomo, Samanayu, Desa Jati Rejoyoso, Kepanjen. Bagi saudara yang tidak berhalangan diharap kehadirannya. Kemudian informasi yang kedua yaitu adalah mengenai jadwal rutinan berikutnya pada hari Kamis Wage, malam Jumat Kliwon, tanggal 18 Januari 2024. Jamaah Al Barokah bertempat di makam keramat atau buyut Muhammad Jemon, Zaujah Tihi Buyut Ngaduna atau Embah Taruk di Komi, Jalan Keramat, area TPU Dusun Proyek, Desa Ganjaran Utara, pukul 22.00 WIB atau malam. Kemudian informasi yang ketiga yaitu adalah info saldo kas Jamaah Al Barokah. Maka Rabu 28 Desember 2023 kemarin total kas Jamaah Al Barokah sebesar Rp 900,5 ribu rupiah. Kemudian informasi pemasukan kotak keliling Jamaah Al Barokah Kamis lalu 4 Januari 2024 sebesar Rp54.000. Kemudian pengeluaran Rp0. Maka total saldo kas Jamaah Al Barokah sampai hari Kamis kemarin atau tanggal 4 Januari 2024 total menjadi sebesar Rp959.000. Dan tidak lupa untuk saudara-saudara lebih khusus ya, Pak Piki yang selalu bantu support walaupun hanya berupa air mineral setiap acara rutinan. Pokoknya mulai melok bisik itu ya, tapi tulis tahunan baik di tempat rutinan atau dimanapun bertempat. Dan juga tidak lupa untuk rekan-rekan lainnya. Maka kami ucapkan terima kasih, semoga amal jariah panjenengan sedoyo menjadi salah satu bentuk tambahan amal yang diterima dan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan kita sekalian dari dunia hingga akhirat. Semoga berkah barokah membawa manfaat dan niat amal soleh yang kita titipkan menjadi doa terkabulnya segala hajatnya atau cita-citanya, lebih lancar dalam segala urusannya, pekerjaannya, profesinya maupun sumber-sumber rezeki yang lainnya, menjadi doa kesehatan dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi penolong kita di yaumil akhir nanti. serta Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan pahala yang berlipat sebagaimana dalam firman-Nya. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Al-Quran Surat Al-An'am 160. Jadi ya Pak, kalau bikin langsung, jadi apa-apa itu proses. Semoga di setiap semua yang kita perjuangkan ini, baik yang berupa pikiran ataupun solusi, baik yang berupa dana atau donasi, baik yang berupa konsumsi, baik yang berupa air mineral, baik yang berupa material, baik yang berupa tenaga dan lain-lain, baik yang berupa walaupun hanya sambung doa saja. Mudah-mudahan untuk nilai sing luar biasa teko pangeran menjadi salah satu amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa bermanfaat terutama bagi diri kita masing-masing, kedua bagi anak istri kita sekalian, ketiga buat keluarga, keempat buat anak cucu kita, kelima tambahan terbaik untuk diri sendiri di alam kubur. Kak Kiro, Kak Mati, mesti mati ya. Semoga kita sekalian Jamaah Al Barokah tetap dalam bimbingan tauhid, hidayah serta rahmatnya dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala saklawasi. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sekilas informasi sekaligus sambung doa kami pribadi untuk derek-derek Al Barokah yang hadir. Yang dapat kami sampaikan hari ini kurang lebihnya kami mohon maaf lahir batin yang sebesar-besarnya. Intinya suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kulluhum ajmain. Wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wal ulama'il amilin wal musahmidin al mukrasin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin arwahi ashabi rasulillahi sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu. Khususan ila sultanil awliya sayyidina Abdul Qadir Al Jilani radhiyallahu anhu. Wa ila hadratin arwahi sayyid Kanjeng Sunan Wali Songo Nusantara sekalian. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'anhum bisyafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin nuril jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wa awliya'i wassalihin wa masyayikhina fid din min masyariqil ardi ila maghribiha. Wa ila jami'il ulama'il alladzi la yuzkar ismuhu wa zawjati fahli bainihim wa duriyatihim wa silsilatihim wa furu'ihim wa muridihim wa muhibbihim syai'un lillahi lana wa lahumul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yadkhol kiriman dari Mas Freddy Mangir wa ila arwahih almarhum almarhumah Mbah Surjo sekalian, Mbah Tan Astro sekalian, Mbah Sumaryono sekalian, Mbah Ragun sekalian, Mbah Rani sekalian, Mbah Sutemi sekalian, Mbah Hatimun sekalian, Bapak Sumarno sekalian, Bapak Joko Santoso sekalian, Bu Mami sekalian, Pak Budi sekalian, Pak Dwi Santoso sekalian, Bude Sutina sekalian, dan kiriman dari Bapak Haji Soleh Faiso Keturjo wa ila arwahih almarhum almarhumah Pak Karjani sekalian, Haji Zainab sekalian, Pak Drais sekalian, Bu Drais sekalian, Pak Murdian sekalian, Bu Sami sekalian, Pak Siti sekalian, Pak Salimin sekalian, Bu Satina sekalian, Pak Maruki sekalian, Bu Maruki sekalian, Pak Sardani sekalian, Bu Sardani sekalian, Rohana Rohani sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi وتنفرج به الكرب وتغطى به الهوائج والأنام واتم ويستسر معه بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مؤمن اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما حقا القول على أحسنهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلقهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الخبير إن ربي لطيف لمن يشاء إنه هو العليم الحكيم لا تدرك وهو اللطيف الخبير لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم محمد صلى الله عليه وسلم لا إله Sayyidina Ali Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Syekh Abdul Qadir Al Jilani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi mujizati buyut Muhammad Jemon atau Embah Taruk Ikomi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bi mujizati Kiai Haji Ahmad Romsi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا monggo sing fokus apa hajatmu, apa sing dari sampeyan susah, apa sing dari sampeyan ribet, apa sing dimaksud bebane, apa yang membebani sampeyan, apa yang menjadi harapan cita-cita di dalam dan sebagainya. Sampaian angen-angen, sampaian redap melalui zikir nafas ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya, ikuti kula. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma bihaqqi, Allahumma bihaqqi, Allahumma bihaqqi, Allahumma bihaqqi, Allahumma bihaqqi, Allahumma bihaqqi. Alif, 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 lam, lam, mim, mim, walam, walam, waladi, waladi, walidu, 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 wakaf, 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 ha, 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 ha. Amin ya Allah, amin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin, ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin, amin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Cakongan jopo. Allahumma sholli ala Muhammad. wala ali Sayyidina Muhammad. Mugi-mugi dikabul kabeh iku. Maka demikian lur yang acara rutinan Kamis malam Jumat Pon ya, di Masjid Al-Fatihah Stadion Kanjuruhan ya, oleh Gus Met Official bersama Jamaah Al Barokah Kamis 11 Januari 2024. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya dan bermanfaat bagi kita sekalian. Kami Gus Met Official bersama Jamaah Al Barokah sebelum pamit undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun jika ada kata yang kurang berkenan di hati, wabil khusus pendukung channel Gus Met Official ini. Untuk mendapatkan berbagai macam video terbaru dan terunik yang sekiranya bisa diambil pelajarannya, jangan lupa dibantu share sebanyak-banyaknya, tinggalkan like, komen yang bagus-bagus, kemudian jangan lupa dibantu subscribe gratis lur, agar Gus Met Official semakin lebih giat membuat berbagai macam video terbaru dan terunik yang sekiranya bisa diambil pelajarannya. Maka dari itu video ini oleh Gus Met Official akan diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam sambung rasa, salam mengaji jalanan sama nasi.